Pak, hujan api. Kepala bapak kamu itu hujan api, dong. Nih guys, bukan kaleng sarden. Dingin ini lebay kali, cok. Aku tahu itu bro, pengusaha itu. Ingin nangis ya bagian ya? Guys, ih mak lebay kali ini orang kayak histeris banget, cok. Iya guys ya, jadi kalau kalian tuh ingat guys ya, persahabatan itu seperti kepompong guys ya. Walaupun pantatnya kepompong tuh kadang putih, kadang hijau, yang penting isi dalam. Silpiano. Ya guys ya. Yang penting diisi apa namanya? Diisi pantatnya kepompong tuh hitam. Itu yang terpenting guys. Kalian harus tari itu ya. IG-nya itu cewek apa, cok? Donki_Yurino. If you want. Pablo ini kuat enggak, Pak? Pablo ini kuat enggak? Kuat. Tapi kalau gue yang pakai ya biasa aja, cok, jadinya. Kamu gimana kan guys? Apakah Laila akan memakai Pablo? Gimana guys? Apa, kok? Aku udah kayak ini belum? Kolio, Korea Lopers. Oh, ya udah, gua akan. Iya, iya, meta kita lagi nih, Yuri. Ingat Yuri, ya, lu you help me back and I take to the hell, oke? Okay? Oke, tamus guys ya. Oke guys ya, aku bakal menjelaskan kepada kalian semua. Don't play with fangens guys. Jangan bermain pakai fangens. Jangan. Kita tuh untuk ngebait musuh guys ya, kita tuh perlu menggunakan flicker guys ya. Serius. Karena apa? Di saat musuh itu ngeluarin jurusnya guys ya, jurus terakhir ultinya, kalian tuh langsung caps, bisa caps pakai skill escape kalian kayak flicker ataupun skill kabur yang lainnya. Oke. Okay? Dengar guys ya. Kalian kita nih jangan takut guys ya di landing guys ya. Press terus. Jangan takut guys ya. Kalau kita kalah press pulang. Gitu aja intinya, oke? Okay? Kimi apa itu loh? Apa Kung Fu Boy? Yang dulu itu yang jadi kayak kodoknya itu loh. Gama bunta ya. Sih, pokoknya yang kodok itu loh, apa ya? Iya, gama bunta, cok. Eh, sabar. Kodok tuh, guys, kalian tahu enggak dulu yang apa yang itu loh, yang gaya kodok itu loh, yang karakternya Kimi itu loh. Apa Kung Fu Boy? Sabar. Gua mau jelasin ke mereka, Yur. Lu sabar dulu ya. Ini tuh ya, mereka pakai tetap pakai meta hyper carry, guys ya. Kita santai aja, guys. Justru kalau gini kita itu sekarang metanya udah balik 221. Iya. Itu lama ya, Koyor. Naik level 2 tuh, menit 3. Apa? Iya, naik level 3 itu. Loh, kok beli item lu kok gak naik level? Emang iya, Koyor. Terus ngapain, cok? Sabar ya, dia pakai flicker. Sabar. Dia pakai flicker, amal pasifku masih ada. Nah, ini sabar ya. Masuk ya. Kalian tau dari mana kalau metanya udah balik 221? Iya, balik ke awal lagi nih. Loh, skill lah. Allah Akbar, cok. Hey! Ambil, jangan diambil lah. Please, cok. Tinggalin aja. Kenapa ini gua lagi satu terus? Dan kayak gitu, cok. Aduh, nanti okay. Editor ku marah loh. Aku ngomong kasar terus loh. Tetap beli Koyor. Sabar ya guys ya. Kalau posisi meta kayak gini nih itu tuh kita clear dulu guys. Clear sekali terus kita cabut. Jangan dilawan kalau kayak gini. Jangan sekali-sekali dilawan. Kita kalah. Dia enggak ada flicker. Mau atas. Tapi santai. Kalau tadi atas berapa jelek banget, cok. Gua masih level 2 loh. Sabar ya guys ya. Nah, ini dia ke situ tuh lihat. Ini ambilnya nih level 4 kita. Kemana nih Koyor? Kemana nih? Loh, bawa meta apaan? Gua belum belajar tadi. Woi, jangan main ke atas terus, woi. Sabar guys ya. Tunggu di sini guys, santai. Mana nih mereka nih? Ini debit semua ya, habis dari bawah ya. Dapat bawah enggak sih? Aduh. Ah, bangke kok. Kok ke atas mereka ya, kok? Careful. Bentar. Kita tunggu sini. Ini atas. Mana? Sabar, save. Main safe. Mati lah ini goblok. Main safe guys, main safe. Tower sekarang lebih empuk ya? Enggak, iya. ada si Pablo. Nih guys ya. Kalian lihat, ini tuh tetap enggak ada creep guys. Enggak apa-apa. Kita tetap harus clear guys ya, walaupun kita mati nggak apa-apa, bawah itu tetap bisa dapat guys. Kalau misalnya mereka push ini, clear cepat mungkin guys, clear. Itu kari atas, kari. Sabar, kari. Aku lagi OTW nih. Tenang, udah gue clear duluan. Yuri, kasih gue ini. Ini mereka lagi nih. Sabar guys ya. Clear mid dulu, baru tackle kita. Kalian tuh harus sering-sering ngeliatin creep kalian ini guys, karena ini persamaannya guys ya. Creep kalian di mana itu berarti ya creep mereka juga jalan pengen dekat gitu juga guys. Aku udah retreat. Sabar, ini kita kalah guys. Mereka. Dia ada mimipri. Jangan terlalu nafsu. Sakit dia udah level 5.
Sakit. Pokoknya kalau level 1 sampai level 2 guys ya, ini tuh udah paling kuat guys. Kenapa nyebut? Tamus tuh udah paling hero paling kuat guys ya, level 1 level 2 ya guys ya, dibandingkan faktor lain. Mereka turtle, Cok. Iya, turtle. Grupnya tuh lagi di situ tuh. Ayo bisa nih. Gua ada petrify nih. Sabar kita slow aja guys. Ya. Itu karirnya udah enggak ada purify ya. Karir udah enggak ada purify. Jangan lompat guys. Di guys dia nih. Oke, okay, nice. Karirnya enggak ada purify. Gua commit. Kenapa loncat gua enggak kena? Jangan, cok. Gua mati loh. Nice. Nice dari Eko. Bullying kok, ratain kok. Nice. Os, Joet. Gua cover. Aku buff dulu lah. Jangan, weh, itu ada Joet, weh, tolol. Aku buff doang, cok. Itu lihat tuh, ha. Aku salah buff ya. Enggak ada Joet tuh, lihat. Lu, ayo kok, mati kok. Gua datang. Tapi kagurannya enggak ada kagura, enggak ada damage. Gua bisa enggak kok? Bisa, lu lompat. Gua dapat ini. Ah, putar. Nah, mati. Ah, nice. Waduh. Lu, mati enggak? Nice. Mati. Lu pasti. Aku nih ya kayak ngerasa lagi turnamen Evo. Sabar. Cok. Sabar. Jatuh gue yang di-execute lho. Wow. Aku gak ada buff, coy. Aku clear ratus dulu, cok, bentar. Mati gak? Mau gak. Ayo, aku ada nih. Aku ambil tower-nya, cok, ya. Ini dapet tower-nya, guys. Gue tetep, tanknya tetep beli item support tetep gak ya? Oh, hati-hati dipancing, guys. Mau aku bantuin gak, kok? Coba. Ah, boleh, kayak kok. Bentar. Tapi gue bukain map dulu ya. Ini langsung grinding-nya ini. Dia gak ada skill. Aman sih. Masih gua sendiri ya, tinggalin langsung, cok. Mana enggak mati kok? Mati. Yakin. Mana? Wah, mana? Mati lu, cok. Ya ampun, jempol mati lagi. Dia keras banget ya? Selamat kalah absurd ya. Gua enggak ada ulti, Pit. Kita build item yang bisa ngelawan ini ya, guys, ya, Jawhead-nya ya, guys. Kita bikin endless, guys. Kenapa sih dia yang solo sering? Meta kayak gini sih meta kekuatan kita ya, kok ya, split gini. Iya. Bede. Ajarin dong nih. Dulu Evo juara karena split, cok. Sabar ya. Biar kalah kill tetap ya, Kuyur. Kalah kill duitnya menang terus kan dulu Evo. Mid dulu lah aku. Sabar ya. Kita tuh build item yang benar-benar nambahin ini. Enggak. Clear dulu guys. Jangan tarik. Ya, enggak. Susah kali. Gua tarik kali ini. Oh, boleh. Bisa, mati. Nice, Pet. Jago banget, cok, dapat pakai kaca. Nah, mantap, guys. Udah, kok dapat gold dah serius, bro. Sabar ya. Ini kita tutupin aja nih, guys. Ini masih bagus ya Kagura pakai like sama itu. Kok. Masuk demo, dia mau ngebet kan. Masuk, cok. Enggak bisa. Oh, Eko masih mati 0, cok. Oh iya, jelas. Kalau pakai tabus ya. Ini pet bisa enggak? Itu bab merah udah muncul tuh, cok. Tari aja. Yang penting kalau masih di meta kayak gini, guys ya. Offline kalau udah menang tuh kuat banget pasti gitu. Ini ada pohnya nih, mau dipancing kita ya. Gua bisa parik nih kalau lainnya. Eh, sini. Ini enggak tahu ya kita. Oke. Nah, nice. Oke. Kayaknya bisa loh kalau meta dipancing. Mereka turtle enggak itu? Ayo. Kari, gua purifyin ya. Dapat si Valenya coba. Pak, Kari gua Boleh. Atau gua tangkap yang lainnya aja ya. Valenya aja ya. Iya. Gua datang. Gua bisa didorong loh. Mau enggak? Sakit banget. Ah itu tuh, tangkap. Aduh, anjir kena slow kan. Gua kena gua. Ayo, cok. Mati dia kena gini Pablo ya. Oh. Pablo kok bisa ngejar gitu kayak Roger gitu ya? Enggak, itu kan. Gitu kok. Sipil itu ya. Kok enggak dapat gol ya kok sudah jual kok. Belum. Kenapa kura-kura jadi namanya Pablo semuanya? Kok kita apakah kita mau main MSC kok? Kalau meta kali gini aku rasanya mau lo main MSC kalau Eko mau ya. Loh, kenapa harus gua, Bro? Guys, ini aku kasih tau guys ya. Sebenarnya tuh kalau offline ya guys ya. Nah, ini tuh. Kari. Aduh, jancok kok bisa. Aduh. Sabar ya. Nah, itu belakang. Ini muncok kejar setan. Mati deh. Nice. Ini paling gak ada otak, tai. Nih guys, ya, aku kasih tau guys ya. Kalian kalau misalnya liat musuh, menurutku sih semua offline kasih damage aja guys. Kecuali Uranus itu lah. Gak tau lah aku tuh hero apa itu. Kurang suka aku guys sama offline yang cuma nahan. Gak menantang ya? Gak menantang. Iya, nahan-nahan doang. Clear doang gitu tuh. Kurang aku guys ya. Iya, kalau aku kan sebenarnya 1 lawan 1 ya, kok ya. Iya, jadi mending beli yang kayak gini. Beli item damage gini guys. 2 lawan 1 juga menang gitu. Padahal ini pusing. Balik.
Kari, gak ada purify itu. Belum. Bisa gak? Bisa gak kari? Iya bisa. Ayo. Ini push dulu cok, cara kuat. Nih ya, ini tai ya namanya. Pancingin bet. Kalau dia lewat, gue tarik. Emang kena inaka ini. Push. Karena kita yang ngejalanin landing kan guys kan. Kita jalanin landing, kita itu yang benar-benar harus ngelihat apa alur creep guys. Karena kita offlane. Creep sekarang kok bangke kali ya, aku potong, dia bisa lewat kan. Mau natang gak kok? Bisa, kita tiga di sini jangan cok. Mereka empat. Jangan ya. Tunggu gue kok sama Kakura. Dia gak bisa ngilang nih, Plit. Harus ini ya. Entah. Kalau ngomong sendiri, mati sendiri. Tapi pokoknya kalau udah build kayak gini guys ya, mau buy one sama Johead pun kalah Johead nih. Bodoh. Kasih gue solo aja. Gue solo aja. Ngapa. Gue bantu cepet lah. Gue bisa solo loh padahal guys ya. Aku mau ngetes loh padahal nih. Lu udah gak apa-apa ya. Bisa, lu udah gak orang. Itu kan gue bantu cepet. Nah, bisa solo guys. Ini item terakhir. Ada area-nya. Kita build ini aja langsung immortal guys. Gak perlu sayap. Intinya kalau lawan kari guys ya, semakin banyak darah kalian tuh semakin sakit dia guys. Mending gak usah. Ah, mati nih. Eko nih guys. Sini sabar. Dekat aku. Riri. Ada apa, apa cok? Gak mungkin. Itu hero itu gak bisa gerak cok. Gua. Kenapa Vale? Sini tuh. Mati aku cok. Itulah kau. Natsu kau kan sama dia. Enggak, kari gaming lagi pakai itu dia cok, magic plate tai. Oh, jangan macam-macam gua ya, malam-malam kayak gitu. Intinya kalau ada kari inget guys, jangan beli item-item darah guys, beli item di mac ya, apa-apa, bait. Susah ya guys, pancing mereka kejar. Kali ini masih bisa gak kali? Okay. Ayo ini kok kalau kritnya jebolin bisa tower bisa gua masuk. Sabar, mereka, kalian itu 3-5 tau. Nah, mereka gak kasih jebol, kok yakin bisa. Tapi krit kita masih besar, santai aja. Wah ini gak. Oh, awas. Awas. Ah. Ini lu bet dan. Susah ya, cok. Susah. Enggak bisa kok, kabur. Aku datang nih kalau mau. Ah, enggak mau maju deh. Oh, lu udah lama enggak pakai tamus masih bisa ya tamus ya? Bede, kok. Ya ampun, cok. Diremehin, cok. Enggak apa-apa, sabar. Masih ada muter. Enggak apa-apa, udah. Gas lagi, sini. Kari gaming ya. Sini cover, cok. Kari dulu depan kari. Eh, aku nih di Natam Tai. Jantung, gak mati, cok. Wah, kasihan si Eri, cok. Kenapa kotak. Waduh, cok. Ini si mabul. Kasih tahu kok. Solo. Ambil buffnya kok. Kasih tahu kok. Udah datang. Ambil dulu buffmu. Woi, Riri, hati-hati kok, Ri. Hati-hati apa? Aku udah mati, Tai. Nah, maksudnya digigit sama Natalia, cok. Tapi musuhnya masih pakai meta hyper ini guys ya. Nah, si Palbo kena gigit Natalia-nya. Sabar. Udah pasti mati terus kan sama Natalia-nya. Harus ke bayuanin dia. Pablo ngetol, cok. Ini kali gamingnya bisa enggak ya? Ini putar aja. Sabar aku ambil. Aku ambil buff cok. Enggak bisa combo ini. Bisa combo tadi ya tarik ini sama ini. Eh, itu. Salah tuh Dan. Ya, aduh. Aduh, Natalia di belakang kan nih. Mati, cok, kena. Eko berjuang, bantu, cok, Eko, cok. Ini loh. Oke, mas, mati semua, kok. Ayo, ajar. Mantingan dari Eko. Jangan beli darah, guys. Jangan pernah beli darah. Kalau ada darah aja kita kejar mati. Kejar kau, bodoh. Oh, sorry. Kau mati sama ini loh. Mana kau atas, kira aku takut sih, kau. Di kiri. Kau kira aku takut, Tai. Ini kalian. Itu Yuri, ambil. Bentar. Gua aja deh. Lu jaga aja. Ini mau lor apa? Enggak, jangan. Masih perang. Aku dicariin ya. Nah, aku sama tari, Pablo di belakang. Eko dicari ya. Nih, kok berak semua. Ini. Sabar. Aduh, karinya. Gua bisa selamat, cok. Udah enggak ada apa-apa tapi. Ulur, tunggu. Ulti gua lagi muter. Ulti gua. Gua balik. Nata, cok. Sabar. Kan. Sabar guys. Pancingnya ketat banget. Pancing. Siap-siap kari ya. Dia enggak ada purify. Sabar guys. Gua cari kari doang. Kari. Tunggu. Jangan ikat. Jangan ikat. Nah, nice. Edi Enco kalah kita tai. Aku bet dia.
kena bed. Hahaha. Enggak, aku nungguin dia slow aja. Wih. Admit. Panik mau kalah. Sorry lah, yao. Nice. Woo. Bulu. Gua mau menghadapin orang-orang yang bully gua kok. Plus 15 loh kok. Iya, lawannya kuat, cok. Widi, itulah guys ya. Kalau meta ini season 4 balik, kita sumpah sih. Sedikit ilmu guys ya, sedikit ilmu buat kalian. Emang kayak gameplay enggak mungkin bisa sama guys ya. Cuman kalau ilmu-ilmu gitu bisa guys ya, pengalaman tuh bisa guys ya. Kalian yang penting enggak perlu terlalu jago, yang penting ngerti aja guys pertama kali. Oke, jadi peran offlaner intinya ngatur jalannya creep. Ya, kalian tuh harus enggak boleh yang namanya kayak bukan buta map ya guys ya, kayak lugu masalah map gitu loh, kayak enggak ngerti masalah map, alur creep gitu. Jangan kayak gitu, oke?